Pada jangka sekitar 10 malam nanti akan berlangsungnya pelancaran manifesto Barisan Nasional oleh pengerusinya, Datuk Seri Najib Tun Razak. Manifesto yang bertemakan Bersama BN, Hebatkan Negaraku itu akan menggariskan 14 teras utama yang akan menyentuh mengenai tawaran serta hala tuju BN sekiranya mereka kembali dapat mandat rakyat dalam pilihan raya umum ke-14 nanti. Dan Firdaus Aziz ada di lokasi. Firdaus, apa jangkaan mengenai 14 teras utama yang nak ditawarkan BN kepada pengundi nanti? Baik, terima kasih kepada rakan tugas yang sedang berada di bilik berita. Saya kini sedang bersiaran dari Aziata Arena Bukit Jalil, di mana akan berlangsungnya pelancaran manifesto Barisan Nasional bagi menghadapi pilihan raya umum ke-14 yang akan disempurnakan oleh pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak. Di mana buat masa kini masih lagi stadium sedang dipenuhi oleh para hadirin, dan dijangka kira-kira 40,000 penyokong dan juga ahli Barisan Nasional akan memenuhi arena ini. Jadi sebentar tadi, pada pukul 4 tadi kita dah mengupas mengenai apa yang kita jangkakan tentang pelancaran tentang manifesto kali ini, di mana petunjuk yang paling besar buat masa kini ialah temu bual dengan menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Rahman Dahlan, yang mengatakan bahawa manifesto kali ini dia akan menyentuh segala lapisan masyarakat. Dan dia akan juga menumpukan bagaimana untuk meringankan kesan ekonomi yang dihadapi rakyat sekarang, itu bagaimana untuk mengurangkan kos sara hidup dan sebagainya. Dan tetapi Datuk Seri Rahman Dahlan juga mengatakan bahawa dokumen ini dia tidak stand alone, dia tidak boleh berdiri secara sendiri kerana ia perlu dibaca bersama dengan dokumen lain seperti Rancangan Malaysia dan juga dokumen seperti PN Transformasi Nasional 2050 dan sebagainya. Jadi buat masa ini itu saja yang saya dapat kongsikan. Teruskan bersiaran bersama kami di saluran astroawani.com dan juga laman web kami www.astroawani.com. Jadi kita kembali kepada rakan tugas buat masa kini.